استمهم مرحبا هلو اندونيسي هلو اندونيسي اي لاف اندونيسي اول وي لاف كويتي ماي فريند ماي فريند ذس وي لاف ميدل ايست لايك شير لايك سبسكرايب ايما حاجي ماريو بيل ذا نوتيفيكيشن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Marwan Abdurrahman di channel Haji Mario. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya masih bisa menyapa dan menjumpai para pemirsa semuanya. Alhamdulillah saat ini saya berada di belakang Tower Zamzam. Tower Zamzam ini adalah menara atau gedung tertinggi kedua setelah Burj Khalifa. Di mana menara Zamzam ini tingginya 671 meter. Ada pemandangan unik di tempat ini yang setiap hari, sepanjang hari, ini seperti ini. Burung dara yang menjadi kesukaan para jamaah haji untuk berfoto. Ini instagramable banget guys. Naik kuda bawa ketapel, diantar Mbah Surip kemana-mana. Jika Anda baru menemukan ini channel, silakan like, subscribe, komen, dan share. Agar semakin semangat bikin videonya, oke? Alhamdulillah, langsung saja kita lihat burung dara yang berada di dekat Masjidil Haram ini. Kita dekati burung dara yang lagi banyak dikasih makan sama jamaah haji ini. Masya Allah, ini salah seorang jamaah umrah dari Indonesia juga. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Boleh sama-sama di Indonesia saudara-saudara. Mudah-mudahan doain. Alhamdulillah doain saudara kita bisa Allah mudahkan menuju ke tujuan. Amin. Bisa main darah kayak gini nih, masya Allah. Dari mana nih? Dari Blitar. Masya Allah Blitar. Mudah-mudahan. Salam buat keluarga di sana. Buat para kiai para ulama di sana. Ya, insya Allah. Like, subscribe, and comment. Haji Mario. Haji Mario. Haji Mario. Insya Allah. Subscribe nanti. Bapak siapa namanya? Boleh nanti. Channelnya apa? Channel atau ibu? Almahira. Almahira ya, bagi subscriber saya silakan like, Indonesia. Subscribe. Masya Allah, tabarakallah. Mohon doanya Mas Fatul. Amin. Masya Allah, tikalah afiyah, tikalah afiyah. Seorang hafid dari Indonesia ya? Iya. 30 juz ya Pak ya? Dari alhamdulillah. Coba satu aja. MTQ Nasional. Masa ingin sedikit mendengar aja suaranya? Boleh lah Pak ya? Beberapa hari ini mendengarkan Al-Ausi itu sempat ya menitikan air mata. Masya Allah, tabarakallah. Yang menjadi ciri khas dari Imam Masjidil Haram itu ketika mau sholat itu Istawu. Masya Allah, masyaAllah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah. Amin, amin ya Allah. Merinding sekaligus, Masya Allah, deket banget merasa di depan Ka'bah ini, Masya Allah. MTQ Nasional tahun berapa ya? Tahun 2010-2011. 2010-2011. Juara? Juara 3. Alhamdulillah dari Jawa Timur ya? Iya. Masya Allah, tabarakallah. Ini orang Jawa Timur, warga Jawa Timur. Umumnya warga NKRI tercinta, Masya Allah ini. Masalah seorang peserta MTQ juara sekaligus juara 3 Pak ya? 2010-2011. Mohon doanya. Nama saya Muhammad Sohib Abidin dari kota Blitar. Masya Allah, Bapak Muhammad Sohib Abidin dari Blitar. Masya Allah, tabarakallah. Mohon doanya Pak ya. Karena baru pertama kali. Masya Allah. Insya Allah, Allah mudah-mudahan ya Allah panggil kembali amin, untuk tahun-tahun berikutnya atau segera ya, sesegera mungkin. Masya Allah, tabarakallah. Lalu pesan apa yang Ustadz mau sampaikan kepada para calon-calon mutamirin wal hujjaj min Indonesia. Bahwasanya beberapa hari di sini saya sangat takjub. Masya Allah. Gimana di sini di tanah Jazirah Arab ini, gimana perjuangan Rasulullah Sallallahu ketika mendapatkan wahyu, kemudian disebarkan kepada umat Islam, melihat fenomena bahwa di sekitar sini hanya
burung kan yang berupa gunung-gunung dan juga hanya gurun-gurun. Tapi ternyata di sini untuk memberikan rahmat yang lain. Jadi bagi para warga negara Indonesia kurang afdol dan kurang pantas rasanya kalau tidak berkunjung untuk bersilaturahim, untuk bisa berziarah kepada Rasulullah dan juga bisa hadir di Masjidil Haram Baitullah. Nah, bisa mencium Ka'bah Asy-Syarif insyaallah. Masyaallah tabarakallah. Mudah-mudahan Pak Ustadz Abidin ya. Jadi panggilannya Pak Ustadz Abidin atau Sahib. Pak Sahib ya? Ustadz Sahib berserta keluarga. Ustadz istri ya? Istri, berserta keluarga juga rombongan ya. Ibu ya. Salam Ibu. Assalamualaikum. Mudah-mudahan umrohnya umroh makbulah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah insyaallah hafidzah. Insyaallah. Doanya juga untuk keluarga saya. Mudah-mudahan misalkan enggak anak atau cucu siapa bisa hafidzah juga. Insyaallah. Amin. Hafidzah amin rabbal alamin. Karena doa seorang hafid ini masyaallah makbulah apalagi di tanah suci seperti ini. Amin ya Allah rabbal alamin insyaallah. Masjid insyaallah ila lika mudah-mudahan Ka'bah insyaallah terlambat sedikit sudah dapat tempat umrohatul makbulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi ketemu sama salah seorang hafid sekaligus qori nasional 2010-2011. Lanjut melihat keasikan para jamaah kasih makan masyaallah. Ada salah satu rahasia katanya bagi yang belum punya keturunan, jika ngasih makan burung ngedara ini insya Allah Allah akan cepat-cepat kasih keturunan. Walau alam itu benar atau enggak, namun kita niatkan untuk sedekah kepada hewan-hewan yang ada di sini aja lah ya. Kalau masalah rahasia semua yang dikasihkan Allah ke kita, Allah yang tahu. Sekali lihatlah para jamaah yang asik berfoto sebagai kenang-kenangan ya, kenang-kenangan. Tempat ini biasanya kalau di musim haji digunakan untuk parkiran bis jamaah haji terutama dari Indonesia yang berada di sektor Misfalah Ujung ya, dekat dengan Nakasa. Ini salah satu jamaah, salah seorang jamaah dari Indonesia yang asik berfoto. Masya Allah, tabarakallah. Kita lihat di sisi sana. Oh, Masya Allah, kayak mau nabrak ya. Saya akan dekatkan kamera ini ke burung-burung dara itu. Biar makin asik merasa dekat dengan hewan peliharaan di sekitar kita. Cari makanan nih guys. Saya akan mendekatkan kamera ke bapak-bapak yang lagi kasih makan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sawi. Oh, kau. Sabe.
Allah, burung-burung darah ini sangat menikmati. Dan ini tidak hanya di sini saja, di setiap sudut kota Mekah itu ada burung dara yang memang kadang jumlahnya sedikit dan kadang banyak sekali. Ya, tergantung stok makanan yang diberikan oleh para penduduk atau orang-orang yang mau bersedekah di situ. Biasanya kalau banyak sekali atau rutin sekali setiap hari, maka burung-burung dara tersebut akan semakin banyak yang menjadi komunitas di suatu titik yang menjadi tempat sedekah para jamaah umroh ini. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan umroh al-maqbulah. Asik sekali, Mas. Sudah benar. Ada hamami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Alhamdulillah baik. Masyaallah, masyaallah barakallah. Alhamdulillah. Ismul Karim? What is your name? Taj Ali. Taj Ali min fin? Pakistan. Pakistan, masyaallah. Oke, Ali Diki. Ana fikir ana min anta min Masri. Masyaallah, saya Masri, masyaallah. Alhamdulillah. Masyaallah barakallah. Ma'lum lughatul Arabia? Arabia. Masyaallah, Arabia lughatul baru. Ma'lum, alhamdulillah. Khalas. Al-yawm kam yawm fi Makkah? Makkah al-yawm fi 3 yawm. 3 yawm salah. Masyaallah, 2 yawm. Ina, bad insyaallah sih ada Madinah. Madinah kami. Bad 5 yom, ina insyaallah. Mungkin awal khalas maujud di Subul. Masyaallah tabarakallah. Insyaallah. Awal khalas Saudi. Saudi. Saudi kam sana. La la ada Subul ada Syarga. Syarga. Fin yakni Syarga. Sana iki umrah. Ah, masyaallah tabarakallah. Syarga yakni Saudi. Saudi. Masyaallah tabarakallah. Masyaallah tabarakallah umrah talbagulah. Ma ahli baituk au intabas. Masyaallah. Tisa nafar. Tisa nafar. Baca fi. Kullu family. Ya? Kullu. Ya. I have. Haji Mario. Haji Mario. Insyaallah tabarakallah. Masyaallah. Tisa baca kullu family. Kullu family insyaallah. Sawi YouTube. Masyaallah tabarakallah. Insyaallah kayak haluk. Masyaallah. Entar min fin? Saudi masyaallah marhaban bi Saudi marram ya ya masyaallah. Sabi dua kullu dunya muslimin naiji hina. Baitul Karim. Masyaallah insyaallah. Marhaban bi ada bait Allah. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah masyaallah. Kullu zain. Ana fi amr fi bad insyaallah ki bad insyaallah. Ada kullu ma ahli bait insyaallah. Kullu baca. YouTube. Shino kana. My channel name Haji Mario. Masyaallah tabarakallah. What is your name? Okay. Like, subscribe. Like, subscribe, comment and share. Haji Mario. Like jaras. Insyaallah. Haji Mario. Masyaallah. Kiss me. نزل اوكي نعم انا كويت نعم كويتي ما شاء الله انت من كويتي يا ما شاء الله رومبونغان para شباب من شباب من كويتي ما شاء الله دوله كويتي ما شاء الله انا من الرب يا الله واش تي مهم مرحبا هلو اندونيسي هلو اندونيسي اي لاف اندونيس اول وي لاف كويتي ماي فريند ماي فريند ذس وي لاف اندونيس وانا اندونيسي ابو شو هذا يا جماعه هذا هاجري ان شاء الله نعم ان شاء الله ما شاء الله متى ينزل تبارك الله اسمي ما شاء الله تبارك الله ماري اندونيسيا اندونيسيا ما شاء الله الحمد لله الحمد لله نبا يسعد نعم متى ينزل ممكن اليوم ان شاء الله اليوم حجي ماريو لايك شير لايك سبسكرايب ايما حجي ماريو بيل نوتيفيكيشن يا ان شاء الله دو يو هاف ا يوتيوب شانل شانل دو يو هاف No, but I will subscribe. It's make inshallah. Make after this, mashallah. Hada basura? Mashallah, mashallah, tabarakallah. Muhammad, mashallah. Putu sama anak Pakistan, mashallah. Tak tahu kau dah. Siapa dah sila tahu kau. Mungkin sahabat salam ila kulu muslim dunia. Kulu dunia salam. Bila khusus min Indonesia. Kulu dunia syah. Special salam. Pakistan, zindabad. Pakistan, zindabad. Inshallah. Indonesia merdeka. Alhamdulillah. Indonesia jaya. Ah, jaya insyaallah. Kalam NKRI? NKRI. Jaya. Jaya. Ah, masyaallah. Pakistan zindabad. Masyaallah. Jadi insyaallah ilaika. Ilaika. Ilaika masyaallah tabarakallah. Jadi ini kehangatan para jamaah umrah masyaallah tabarakallah. Bye bye. Say bye bye. Assalamualaikum. Ini para oke, saya cukupkan sekian liputan di sekitar belakang Menara Zam-Zam ini. Saya ketemu banyak
sekali dengan para jamaah umroh, jamaah apa namanya, baik yang dari mancanegara maupun dari Arab Saudi sendiri, bahkan dari Kuwait. Yang tadi ketemu dengan saya adalah anak-anak atau remaja Kuwait yang sedang mau melaksanakan umroh atau sedang berlibur sekaligus umroh. Karena untuk saat ini di Middle East atau di Timur Tengah adalah musim liburan anak sekolah. Demikian liputan di sekitar Mekah Al-Mukarramah ini. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Baitullah, kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, kepada seluruh umat muslim di seluruhnya, dan kepada semua umat manusia yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan kita semua hidup damai dan hidup rukun berdampingan dengan mereka semua. Thanks for watching and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.